tega melakukan seperti ini ya. Mas? Mas? Wah, Mbok? Mas Joko kenapa, Mbok? Tadi kayaknya ada perampokan, Non. Ini pasti gara-gara Mbok ngejagain Mas Joko, kan? Ya udah, mulai sekarang Mbok beres-beres baju-baju Mbok dan gak usah kerja lagi di sini. Ayo pergi! Tapi, Non, saya masih mau kerja di sini, merawat Den Joko. Mbok bilang mau kerja di sini, tapi Mas Joko jadi kayak gini. Nah, Mbok. Mbok sekarang beres-beres dan gak usah kerja lagi di sini. Pergi! Jangan, Non. Saya masih mau merawat Den Joko. Dia sudah aku anggap sebagai saudara sendiri. Udah, Mbok. Gak usah banyak ngomong. Nih. Ini gaji terakhir Mbok. Dan Mbok pergi dari sini. Ayo! Tapi, Non. Gak ada tapi-tapian. Pergi sekarang! Tega yang ngusir saya. Masih hidup lagi nih orang. Tapi aku yakin, gak akan lama lagi pasti dia akan mati. Gak perlu aku obatin. Gak usah dikasih makan dan minum. Ntar juga mati sendiri. Markete, ngapain di situ? Gua tahu ini. Pasti lagi ngintip janda cakep. Ya kan, si Nimas. Wah, benar-benar. Gua saya blok biarin aja. Ember untuk kosong. Amat lampu! Amat lampu! Gelap! Gerhana! Wah, kamu apa-apa sih? Biar mateng pala, makanya ditutupin. Anu, merebus apa? Apa-apaan? Ngapain ngintip di situ? Siapa yang ngintip? Sembarangan nih kalau ngomong nih. Jadi ngapain? Ya, saya? Saya kan biasa lah, Us. Nama juga RT. Kalau jalan, lihat rumah warganya. Perhatian gitu loh. Perhatian kagak begitu. Bohong mata jeding ya. Mau. Jangan dong, Us. Kalau merhatiin masih begitu perhatian begitu. Udah tahu itu mengintip. Saking perhatiannya, Us, kita ya harus gimana gitu kan, siapa tahu aja ada something yang gimana gitu. Ya udah kalau begitu. Apa? Mumpung berdua. Gimana kalau seandainya kita bareng ngintip? Saya udah yang belum buat. Kamu nih ngajarin yang enggak benar aja. Sekarang apa ntar ngintipnya? Betul telat. Ntar aja deh. Oke. Nah itu si Mbok ngapain lari sampai begitu? Ya kayak orang panik gitu ya? Iya, mukanya sedih. Itu kan pembantunya si Mas Joko. What is name ceritanya ya? Kayak ada apa di dalam gitu ya? Something wrong. Wah, Bisma sama Emil kemana ya? Saya mau minta antarin juga ke rumahnya Neng Rati. Mau bawain dia yang spesial. Widih! Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Neng. Salam. Neng, saya tuh sebetulnya mau ke rumah kamu loh Neng. Oh ya? Iya, udah pas banget ketemu kamu di sini. Mau ngapain Pak RT? Saya mau bawain kamu yang spesial. Pokoknya video amazing. Bawain apa sih? Tada! Oh. Awas nih, masih hangat. Ini apa, Pak RT? Bawanya baunya. Martabak ya. Oke. Ini Neng, telurnya 3. Telur bebek semuanya, Neng. Pokoknya enak banget. Makasih ya, Pak RT. Iya. Tapi kebetulan saya udah kenyang. Mas Gun, ini buat Mas Gun aja ya. Alhamdulillahirabbil. Panas ya? Panas. Aduh, iya. Ini kayaknya enak banget. Enak ya? Duh, Pak RT, terima kasih banget. Soalnya tadi saya mau beli, antri panjang. Di tempat langganan itu kan, yang biasa telur bebek 3. Enak banget itu memang. Enak aja.
Loh, ini buat nanti ngapain kamu ngambil? Pak RT. Pak RT ini buat saya kan? Iya, buat cewek. Ya udah sini, saya terima. Nah. Udah buat saya berarti punya saya kan? Iya dong, masa. Terima kasih ya Pak RT. Sekarang terserah saya mau diapain, saya kasih ke Mas Gun. Terima kasih. Itu. Alhamdulillah rezeki anak soleh memang. Boleh gitu ya? Iya boleh dong, kan udah hak saya. Makasih Pak. Udah terserah saya mau diapain. Saya beli itu buat kamu loh, Neng. Makasih loh. Udah Lord, kasih. Ngerti ya Pak RT. Buat kita, niatnya. Ikhlas, Neng. Astagfirullahaladzim. Pak RT, Masya Allah kayak anak kecil banget sih Pak RT, pergi gak asal.